Jumpa lagi dengan saya, Mang Kanat, di Berita Ngawur. Berbagai berita ngawur akan saya sampaikan pada edisi hari ini. Sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan berita ngawur selanjutnya. Ser! Untuk berita ngawur yang pertama, sungguh sangat miris sekali, seorang bayi tega membuang ibu kandungnya sendiri karena ketahuan hamil di luar nikah. Untuk berita yang kedua, meskipun sibuk menjadi juri di The Voice Indonesia, Arman Maulana mengaku masih betah di Gigi. Untuk berita yang ketiga, heboh, Lukas NCT jadi tahanan KPK usai korupsi uang jajan. Fans menjerit histeris karena kakinya terjepit. Untuk berita yang keempat, hati-hati banyak beredar teh palsu. Sudah diseduh 3 jam lebih, airnya masih tidak berubah. Untuk berita yang keenam, heboh. Tadi malam setelah hujan, warga digegerkan dengan kemunculan UFO di langit Kufu Gilen. Untuk berita yang ketujuh, tidak ingin tertangkap basah, maling profesional ini melakukan aksinya dengan menggunakan jas hujan. Untuk berita yang kedelapan, inspiratif. Puluhan tahun bekerja sebagai pembantu, wanita ini sekarang mulai buka cabang. Demikian berita ngawur edisi hari ini. Simak berita ngawur selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis.